Pemirsa, dalam rangka menyukseskan Partai Perindo dalam pemilu 2019, salah satu sayap Partai Perindo, Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo, terus bergerak ke berbagai daerah untuk membentangkan sayap. Kali ini Gerkindo membentuk kepengurusan di Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara. Sebagai salah satu sayap Partai Perindo, Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo, terus bergerak ke berbagai daerah untuk membentangkan sayapnya. Hal ini tak lain untuk kesuksesan Partai Perindo dalam pemilu 2019 mendatang. Kali ini Gerkindo membentuk kepengurusan di Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Gerkindo Sulawesi Tenggara. Puluhan pengurus dilantik agar dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Gerkindo DPW Sulut merupakan yang ke-15 yang baru saja dibentuk. Gerkindo menargetkan akan membentuk kepengurusan di 34 provinsi di tanah air. Harapan kami bahwa seluruh kepengurusan yang ada mampu bekerja sama, bergerak bersama dengan partai yang ada untuk memenangkan pemilu agar Gerkindo dan Perindo semakin jaya di Indonesia. Tak hanya pengukuhan Gerkindo, sebanyak 405 Dewan Pimpinan Ranting Partai Perindo juga dibentuk di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pelantikan ratusan DPRT ini merupakan penetapan serta keseriusan Partai Perindo dalam memenangkan pemilu 2019 nanti. Dengan adanya DPRT ini tentu akan menguatkan kami bergerak untuk memenangkan pemilu di 2019. Keikutsertaan Partai Perindo di pemilu 2019 tentu menjadi semangat baru bagi para kader untuk terus terjun ke masyarakat dalam upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019 mendatang. Tim iNews melaporkan.